Nah, jaring kerap apa arah? Belum sunat. Karena kusut. Layu. Layu. Mas Jun, jaring siap mau ditebar. Jun. Lokasinya ini di mana, Mas Jun? Ini di penampungan air buat tanam udang di Eka Muda, Bos. Oh, jadi ini lokasi Eka Muda ya? Eka Muda. Emang boleh dijaringin, Mas Jun? Ya boleh, kalau yang tidak ditanemin udang paname atau windu, bahkan apa itu lindung alias belut gitu, itu boleh. Jadi ini boleh dijaringin ikannya ya? Boleh. Boleh diambilin. Oh. Itu bos, Mas Junya sudah mau menebar jaring. Ini lokasinya, bosku, lokasi Mas Jun mencari ikan. Ini lokasi tambak Eka Muda. Yang dulu tambak ini difungsikan untuk membudidayakan udang paname atau udang windu, tapi sekarang enggak difungsikan. Makanya tambak-tambak di sini terbengkalai. Jadi masyarakat siapapun yang mau mencari ikan diperbolehkan karena tambak lokasi sini enggak dibudidayakan, bos, alias enggak difungsikan. Nah, itu Mas Junya sudah menebar jaring, bos. Jaringnya sudah ditebar, mudah-mudahan Mas Jun nanti bisa memperoleh ikan. Enak ya, banyunya adem. Adem apa, asin? Anta. Anta. Pang. Bau sih kan nanti urang ya, Jun. Jong, kemana-mana jong. Ber, gimana ini? Halo bosku, gimana berada? Tetap saja jong.
Satu empang dapatnya satu ekor, bos.